dia mau tit. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini Rizky Bilar nampak begitu bahagia. Ya, di weekend hari ini tak ada acara syuting Cintaan Kita seperti hari-hari kemarin. Makanya ia nampak begitu berbunga-bunga dan sampai bergoyang-goyang gini guys. Ya karena kenapa? Sebentar lagi ia akan menemui kekasih hatinya. Dia sudah ada janji guys, menghabiskan hari ini bersama pujaan hatinya, karena ntar malam dia akan tampil di Semarang, di Semarang Yogyakarta. Tentu kalian semua pada penasaran ya, apakah akan bersama kekasihnya? Tidak guys, kalau memang sama Lesti ya, sebelum Semarak dia akan bersama kekasihnya tersebut. Namun ntar pas di Semarak Indosiar dia tak akan bersama kekasihnya. Lesti tak ada di jadwal Semarak Indosiar ntar malam. Tapi kalau kekasihnya Rizky Wilar ada dalam schedule dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak Indosiar. Tentu hal ini mengundang perhatian kalian semua tentunya. Apalagi Moreno yang keceplosan dan membongkar acara-acara Bilar yang akan dilakukan di hari ini, yang tentunya akan menjadikan surprise tersendiri bagi kita semua. Tentu surprise itu seperti yang disampaikan oleh drivernya yakni Eno, yang merangkap menjadi asisten, pembantu asisten, tentu akan menjadi acuan bagi kita semua bahwa ada kejutan spesial dari couple cute kita tentunya, dari Lesti dan Bilar di hari ini. Namun kita masih belum tahu apa sih kejutan yang akan terjadi di hari ini. Namun clue-clue itu sudah semakin nyata, baik dari pihak Moreno Pratama selaku driver Bilar yang mengetahui kemana si bos akan meluncur di hari ini, dan juga skedulnya guys. Tentu ini semakin dan memantik rasa penasaran di hati kita semua. Apakah surprise dan kejutan yang disiapkan bagi kita semua? Karena baik Lesti dan Bilar sepertinya hilang bak di telan bumi. Bukan hilang bagaimana guys, mereka tak pernah dan jarang upload, mengunggah foto, video kemesraan berdua mereka. Mereka sekarang lebih tertutup, lebih menikmati momen-momen romantis berdua tanpa ada sorot kamera. Namun kita tidak tahu, siapa tahu nantinya Lesti dan Bilar akhirnya ya ada vlog tersendiri saat mereka berdua di hari ini. Karena dari Eno sudah disampaikan akan ada kejutan surprise, ntar kalian bisa dilihat YouTube-nya ntar, tetapi tidak langsung guys, biasanya seminggu atau ya 5 hari setelah hari ini biasanya. Namun terkadang lama, setengah bulan atau ya beberapa waktu. Cuman kita menerka-nerka dan berharap bahwa nantinya memang
keseruan mereka berdua itu bisa diunggah dalam kanal YouTube mereka. Ataupun kita bisa tahu dari paparasi-paparasi yang tersebar di mana-mana. Baik dari pengagum Leslar hingga emak-emak dan nenek-nenek Leslar mania. Tentu hal itulah yang selalu kita tunggu, kemesraan romantisme mereka berdua, yakni romantisme kehidupan dan percintaan Lesti dan Bilar, serta hal-hal gesrek mengenai mereka berdua yang sangat menarik, sangat epik untuk selalu kita nikmati kebersamaannya. Hanya di channel kesayangan kita ini akan selalu menyuguhkan hal-hal terbaru terkait perkembangan mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari bikin penasaran, karena memang mereka nyata-nyata sudah mabuk cinta. Tentu mereka ingin menggunakan waktunya hanya berdua saja tanpa gangguan sesuatu hal yang lain, dan itulah yang menjadikan kemesraan ini semakin nyata. Dan juga rencana mereka mengakhiri hubungan ini dengan diresmikannya hubungan mereka berdua menjadi sepasang sejoli, sepasang suami istri, akan menjadi kado terindah di tahun depan, di tahun 2021 yang tak sampai sebulan dari sekarang ini. Tentu kita selalu mendoakan semoga mereka juga diberikan keberkahan, baik rezeki dan usia, dan juga diberikan keberkahan kesehatan, yang mana kita tahu karena terlalu menyibukkan diri terkadang Dedek Lesti maupun Rizky Billar tiba-tiba drop dan sakit. Tentu hal itu tujuannya adalah untuk semakin memantaskan diri, untuk semakin menempa diri menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan lainnya, yang mana mereka pun kompak, Lesti dan Billar, keluarga Lesti dan Billar sama-sama kompak mengakui bahwa bagi Lesti Billar adalah sosok pasangan ideal dan sosok pasangan yang istimewa. Begitupun sebaliknya, Lesti pun bagi Billar adalah pasangan istimewa. Tepatnya mereka semua adalah pasangan impian bagi pasangan satu sama lain. Tentu hal itulah yang menjadikan kita semua selalu berupaya dan mendoakan mereka. Semoga selalu diberikan kelanggengan hingga ajal nantinya memisahkan. Tak hanya menikah, tetapi menikah sekali selamanya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Rizky Billar kepada kita semua. Dan itu selalu dia dengung-dengungkan untuk semakin meyakinkan kita semua bahwa Rizky Billar bersama Lesti tak hanya temenan semata, tapi mereka sudah mempunyai komitmen untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius, yakni gerbang pernikahan, yakni menikah dan menua bersama. Itu saja mungkin kabar di hari ini untuk sementara. Ntar kalian tunggu kabar-kabar yang terbaru dan terupdate. Tapi jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat dari dan hanya di channel kesayangan kita ini tentunya, guys. Itu saja. Share, klik subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan terakhir, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.